sampai asal konsep Innovation yang ada di seluruh Indonesia. So, pagi yang luar biasa berada di Kabupaten Ngawi, tepatnya di sepanjang area pameran yang diadakan oleh Dinas PUPR dan Perkin terkait dengan posisi Putra Salugam yang ada di sini. Itu letaknya di tempat yang sangat strategis. Sekali lagi, ini tempatnya di dekat panggung, dan terima kasih sudah dipilihkan oleh Dinas PUPR. Produk yang terpasang hari ini diantaranya adalah ada bular, kemudian ada tiang lampu taman terpasang yang ada di Ngawi di tahun 2024, kemudian ada tiang saringan air, kemudian juga ada lampu pendek dan tinggi tipikal yang sudah kita pasang di tahun 2023 kemarin di Istana Wakil Presiden. Dan produk apa lagi yang lain selalu menarik untuk bisa diikuti, maka ayo mari datang ke lokasi pameran ya yang ada di tepatnya di Alun-Alun, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selamat datang di layanan Putra Salugam, dan hari ini masih kita tetap saksikan, itu adalah opening. Ya. Kita sambil menunggu dari pejabat dinas Kabupaten Ngawi, utamanya Pak Bupati. Namun demikian Pak Bupati belum bisa rawuh karena menghadiri acara di kota Surabaya. Bismillah, kita doakan semoga agenda beliau dilancarkan dan agenda yang ada di sini semuanya dimudahkan. Jazakallah. Putra Salugam tetap api dewi, dan alhamdulillah di tahun ini kita bermitra lagi dengan kota. Beginilah tim PSL berada di tengah-tengah pameran yang diadakan oleh Dinas PUPR dan Perkim yang ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di sini ada Mbak Pila, kemudian ada Mbak El, istri saya sendiri, dan di samping saya adalah Mas Windu. So, terima kasih untuk hari pertamanya. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan ini sampai 3 hari, tepatnya pada hari Sabtu malam atau malam Minggu. Dan tentunya akan dimeriahkan ya, beberapa artis ya, lokal yang ada di Kabupaten Ngawi. Dan insya Allah kita akan menikmati semuanya. Terima kasih untuk Dinas PUPR, Perkim, dan seluruh panitia yang sudah mengundang kami, dan tempatnya ini luar biasa. Tempatnya berada di dekat panggung, dan so happy. PSL tetap APDW. PSL tetap APDW, dan PSL tetap APDW. Ojo ngeyel. Selain kita di sini pameran, kita dapat sajian istimewa. Masakan khas Ngawi. Salah satunya adalah pecel. Ayo kita cicipin. Ora pedes banget. Kurang pura. Pas. Ini ada kacang panjang, ada sayur-sayur, dan ada beberapa godong duri. Top. Dan ini rekan-rekan yang ke pameran juga sama, semuanya ambil. Sebagai pelengkap menunya adalah tim apa ini namanya? Keripik kacang. Ya. Ini tadi yang utama. Ini yang pertama namanya Mas Gati. Waduh. Itu nyaman Mas Gito. Wah, itu Mas Gito, ini Mas Gati. Oke teman-teman, setelah itu stand tadi, kita langsung lanjut ke stand Cipi Putra Sari Logam. Oke, halo Kak. Ya. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Dengan Kak siapa di sini? Saya Windu Prabowo. Ini saya boleh tanya nggak sih, apa sih produk unggulan yang dijual sama stand kakak ini? Oh ya, boleh-boleh. Mungkin kita bisa lihat langsung beberapa produk pilar. Ini ada di Purwoso, kemudian ada bular-bular, yang itu ada pukul-pukul, ada kursi, terus ada apa namanya meja, dan kemudian ada cetakan beton juga. Jadi kita produknya itu sesuai dengan permintaan customer, utamanya untuk terkait dengan pengeceran.